Selamat pagi, Gemeser. Good morning, good afternoon, good evening. Kalau ternyata tuh kalau buka vlog tuh memang nggak bisa hanya menyebutkan pagi doang gitu. Walaupun sekarang pagi, tapi kalian pasti nontonnya nggak selalu di pagi hari. Aku on the way ke bandara. Hari ini is gonna be a big day. Why? Karena Sofia Rogen akan berangkat ke Phuket, Thailand. Dan yang pastinya persiapan Sofia Rogen selama berbulan-bulan terakhir ini insya Allah bisa memberikan hasil yang terbaik dan yang pastinya membawa pulang hasil yang terbaik. Amin. Jadi aku lagi ada di mobil sama ada Mas Dik. Mas Dik say hi dong. Ada Abi. Yes, jadi kita lagi mau on the way ke bandara. Jadi jalannya juga gak terlalu jauh karena dari Sunter langsung ke bandara. Aku tadi baru aja dikirimin foto. Cantik banget Sophie. Oh my god, look at her. So pretty. Cantik banget, dia udah on the way ke bandara. Dan bakal seperti biasa foto-foto dulu, check-in dan segala macam. Dia akan berangkat naik SQ. Naik SQ business class Jakarta Singapura Phuket. Nah, jadi Sofi nanti akan transit kurang lebih 1-2 jam di Phuket. Dan yang pastinya kalian akan ngelihat OOTD-nya Sofi. Jadi di handphone saya tuh udah ada link yang berkaitan dengan apa yang dipakai sama Sofi semua di sana. Dan ya, kita akan on the way ke bandara sekarang. Kita udah di bandara, mereka udah pada nyampe lagi foto-foto. Lihat dong baju aku. Lucu gak? Sofia Rogen. Jujurly lapar. Cari makanan. Tapi kita lihat Sofi dulu ya. Gokil. Oh my god. Look at my shirt. Wow. Nice. So lucu gak? Lucu banget. Uni Production. Ini cari foto dulu. I'm looking at perdapat bendera dapat cantik ya. Ini mamanya Sofi. Oke. Aduh, finger cross ya. Media. Sundut, oh my god, you're here. Halo. Ini coachingnya Sofia, namanya Serdut. Jadi we have been practice for how many months? Yeah. Almost six months. Yes. Dan Serdut ini taking care Aura, taking care Bella, Nadia, especially for all my queens, and now preparing for another queens. Yeah. Excited? Yes. Yeah. Excited for the crown. Thank you. So how's the look today? Oh, beautiful, fantastic, beautiful, yeah. Amazing winner. Oh, so you're really good. Thank you. So beautiful, yeah. Jadi di MGI tahun ini semua queen harus membawa mahkotanya. Jadi ini mahkotanya pertama kali dibawa ke luar negeri. Wow. Aku mau ikut foto dong. Silakan. Oke guys, sekarang aku udah bareng sama Sofia. Sofia say to the vlog. What do you wanna say for Indonesia? Now you're like
It's counting hour, so you'll be arrive in Phuket. So how do you feel now? It's only just hitting me that I'm going. Yeah. But I'm so excited, and I'm so excited to like meet all of the girls and Kunawa, Kun Teresa, and be in Phuket. I haven't been back in Thailand for so long. Yeah. So I'm really looking forward to it now. Oh, so you stay in Phuket before, yeah? Yeah. Oh, wow. Yeah. And mostly the girls are landing already, already. And today, I think there's many girls also land, yeah? I think so, yes. Yeah. I know a few of the girls had trouble with their plane. Yeah, so yeah. So they will land tomorrow. And also PCR things and blah blah blah. Jadi kalau kalian lihat outfit Sofia today, aku bikin sangat light banget. Ini Sofi bakal transit di Singapura, terus aku nggak mau dia kedinginan. Jadi ini materialnya aku pakai denim. Ini baju aku beli di Dubai kemarin sama Uni. It's so good. I mean like. Sangat stylish banget buat dia, dan yang pastinya ini berada di usianya Sophie. It's like it's still on your age, right? Yeah. And then look at the shoes, the These stunning are, like, shoes. My favorite shoes. Yeah. So stunning ya. Yeah. And kenapa aku pilih sepatu ini? Karena it's like when you are in the plane, it's just like easy to open, you know? Oh, yeah. Yeah. And I can. Yeah, yeah, and then like that, and of course. This is my lucky bag, so you have to carry this. Uni, di tas aku ada minyak wangi mana? Yeah. Coba ambil. I have a mini perfume, so you can put it in your okay, in your you. In your bag. Jadi, jadi tahun ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa semua queen harus bawa crownnya karena nanti there's one night, so all of you have to wear this crown. Mm-hmm. Yeah. So oh, this I'm is so excited. My first design for this crown, and it's gonna be another crown for next year. Woo! Be prepared. Jadi ini koper kelihatannya kecil, tapi muatannya tuh besar banget. And you know what make me proud is koper ini made in Indonesia. Bagasi. It's mean luggage. Jadi Sophie berangkat benar-benar representing Indonesia, bahwa Indonesia juga sudah siap untuk traveling because Bali is open now, so it's like everybody's ready to going to Bali. I'm ready to go back to Phuket. Let's go. Bangkok. Let's go. Yes. I'm so excited. Dubai. Let's go. Oh. Dubai. Udah check in. Mau check in jam berapa? Yaudah, masukin barang aja yuk. Anaknya udah mau berangkat, sis. Oh my God. Oh, aku mah selalu doa. Boleh. Aku mah selalu doa yang terbaik buat anak-anak. Karena aku yakin setiap anak-anak tuh udah punya rezekinya masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Persiapan khusus, pastinya Miss Grand ini karena memang lisensi utama saya, pastinya khusus banget. Tuh sampai kayak bagasinya, barang-barangnya, bahkan aku ada satu koper lagi yang aku bawa khusus buat Sophie nanti di tanggal 30 aku bawa. Karena kalau Sophie nanti menang atau masuk 5 besar atau apapun, Sophie itu masih harus biasanya 1 minggu sampai 2 minggu di Bangkok untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi aku takutnya bajunya kurang sih, jadi aku bakal bawain baju lagi gitu. Dan ini legend loh, Shay. Ya, jadi ini legend loh. Jadi ya, jadi ini legend loh. Ini jadi kalau setiap kayak perwakilan Indonesia mau berangkat pasti kayak fotonya di sini nggak sih? Ada ini terus. Gitu. Dan ini ada perwakilan dari DPI Damu. Hai. Dia setia banget. Jadi alhamdulillah Yayasan Dunia Mega Bintang tuh kita punya, khususnya saya membangun kedekatan dengan portal-portal pageant. Saya sih sebenarnya nggak milih ya portal pageantnya mau apa gitu, tapi buat aku portal pageant yang besar itu punya apa ya, punya wadah yang besar juga gitu. Jadi segala sesuatu kalau dibikin liar pastinya jadinya terlalu liar, terlalu wild. Jadi harus ada yang menggawangi, harus ada yang merangkul. Makanya Indonesia sebagai
negara yang besar, kita juga punya portal-portal pageant yang besar gitu. Kalau DP Idamu tuh udah berapa tahun deh? Kita udah ada dari tahun 2010 dan ini jalan 11 tahun. Wow. Kita 11 tahun dan kita konsisten untuk selalu mendukung perwakilan Indonesia di ajang internasional. Aku aja di pageant belum ada 11 tahun, tapi portalnya udah ada 12 tahun. Jadi seneng banget dan anak-anak portal pageant tuh kalau menurut aku sangat sportif sih. Jadi dukung semua perwakilan ya, nggak ada yang di kotak-kotakin, nggak ada yang pro kemana gitu. Jadi bagus sih, maksudnya Indonesia tuh udah kompak gitu. Jadi siapapun queennya itu yang kita dukung. Karena yang selalu aku bilang bahwa queen kita ini di tanah air nggak bersaing, Beb. Betul banget. Iya kan, kita tuh bukan rival, kita bukan apa-apa. Malah kalau bisa mereka hangout bareng, mereka saring sharing bareng, mungkin photoshoot bareng gitu kan, pasti jadinya lebih seru sih kalau menurut aku. Jadi sudah saatnya queen-queen kita berdiri di atas kakinya sendiri, melangkah, percaya diri. Jadi kalau di sebelah wanita-wanita lain dari seluruh dunia, Indonesia udah nggak dipandang sebelah mata. Betul banget. Justru mereka harus takut sama kita. Betul. Karena kita udah mulai menunjukkan taji ya, Kak. Ya. Aku senang sih. Finally, anaknya Kak Ivan sekarang berangkat ke ajang Miss Grand Internasional. Iya, finally banget. Dan aku tinggal nunggu Nadia. Jadi Nadia itu kan harusnya berangkatnya di Desember. Tapi karena pengurusan visa Kanada itu ternyata susah, jadi banyak negara-negara lain yang belum mendapatkan visa. Jadi dari yayasan tersebut, organisasi tersebut mau mengundur jadi bulan Maret. Karena kalau bulan Januari, Februari itu katanya dinginnya gila-gilaan. Dinginnya parah, jadi daripada mereka freezing di Kanada. Tapi bagus sih Yun, kalau misalnya bulan Maret, jadi kita bisa berangkat. Jadi kita planning mau ikut juga ke Kanada, terus nanti mungkin mampir ke New York atau apa gitu. Aku mau bikin visa Amerika. Pokoknya diadain aja guys, yang penting kita jalan-jalan. Dan nanti kita berangkat tanggal 30 ke Bangkok, ber-15 orang. Dan aku mau bawa banyak banget bendera. Aku mau kayak ngajak teman-teman perwakilan Indonesia di Bangkok. Aku teman banyak di Bangkok. Bener nggak sih Yun? Ya. Semua harus nonton dong Yun. Nonton. Ya kan? Mom, you wanna go for breakfast? Ya. You eat something ya? I think it's still have time deh. Aku mau ngasih lihat dulu bentar. Come. Semua tiket keberangkatan dari kita ini disupport fully dari BNT Tour. Ya. Semua-muanya nih. Iya. Sampai nanti aku berangkat pun tanggal 30 dari BNT Tour. Jangan bercanda loh, Shay. Ini bawa berapa koper, Kak? Bawa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah 6 deh. 6 kan, Ayah? 6 apa 5 sih? Tadi minyak wangi udah dipindahin belum ya, Yuni? Yuni. Minyak wangi udah belum? It's really small, so tetap so easy kan? Jadi you carry this and the crown. Let me just hold this for you. Yeah. Okay. I'm going. Everybody's waiting you, for sure. Jadi rata-rata queen aku tuh hobinya usually daily wear tuh ini ya, what? Sneakers, yeah. Sandals, yeah. Most of them. Aura, Bella, Sophie, but for competition, no sport shoes. Yep. I have one pair of sandals, and they're not even functional. They have tali. Lagi sarapan. Lihat dong, lucu banget. Sophia bawa nasi goreng dimasakin mama. Biar nggak repot. Mau pakai paru nggak? Mami enak banget emang. Ya, cobain, aku bikin sendiri. Ya, aku tuh rajin loh. Paling mama. No. Staffmu. No. Kali ini aku mau mencoba kehebatan dari pinjamwifi.com. Ini aku belum promo ya, belum iklan ya. Aku baru mau mencoba kehebatannya.
Jadi nanti akan aku buktikan selama aku nanti di Bangkok bersama dengan tim, hebatannya seperti apa. Kalau aku lihat dari reviewnya sih hebat banget. Apa tuh? Ini kalau lagi TikTok pakai ini nih. Ini WiFi Chin. Pinjam WiFi. Nah, jadi karena kalau misalnya lagi berangkat gitu kan ribet kalau misalnya Sophie harus beli nomor atau dikit-dikit cari WiFi. Sedangkan kan kita harus everywhere, kita harus update. Jadi kita mau pakai ini. Terus kemasannya juga lucu banget, rapi, jadi nggak berantakan. Ada chargernya, semuanya tuh. Aku belum bisa rekomen ya guys, karena aku belum mencobanya. Tapi aku akan tunggu Sophie beberapa hari ke depan. Harusnya sih ini best. Gimana mukanya? Pada begitu sih mukanya. Mukanya pasti okay. Jadi, you know how many? 48. Wow. Oke. Okay. Ada yang nggak difoto? Ada yang nggak difoto ya? Swimsuit ya? Swimsuit aja. I think we bring how many swimsuit? 6, 7? More. 12. Wow. Jadi ini guidance book. That's not enough for me. I bring that night for before like tomorrow. Okay, misalnya Sophie harus bilang gini, besok aku acaranya apa aja ya? Nah, nanti kita lihat di buku nih. Jadi looknya pertama apa? Jadi bukan hanya look baju aja, di sini ada look makeup, ada look rambut. Jadi aku lagi on progress design new crown. Iya. Nanti aku mau reveal crown itu pas aku kenalin generasi setelah Sophie. Jadi planningku tuh di Februari, tapi tinggal nunggu hasil crownnya. Mungkin bisa Maret atau di Februari. Gitu, karena aku mau launching crown. Aku kan ada kolaborasi, aku desain botol sama Vibe. Jadi Vibe juga mau launching botol itu. Jadi nanti kita akan bikin Vibe Party. Gitu, kita bikin Vibe Party. Tempatnya nggak tahu di mana, tapi pokoknya seru lah. Habis aku kemarin ngelihat kayaknya kalian tuh enjoy banget pas acara presscon kemarin. Parah. Kalian enjoy, kalian kayak bisa all out gitu. Jadi aku seneng kayak, aku tuh kemarin kayak buat tuh kayak sebenarnya yang aku pikirin pengen kayak gathering sama kalian gitu loh. Sekarang it's time to go. Light lagi ya. Coba Rico, dia biar bawa sendiri kayak gimana? Dia bawa ini coba. Coba try to carry your baggage. Carry your baggage. Woohoo! Look at her. Oh, yeah. Aman lah. Dia ada pegang ini nih. Enggak, ini gini aja, Sof. Gini. Put it here. Okay. Just like that. Enggak. Dah. New carry. Enggak, biarin dulu biar dia nanti latihan. Okay. Okay. Ready to fly? Yuk kita doa dulu yuk. Let's pray. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mempersiapkan Sophie menuju Miss Grand International 2021. Kita semua di sini Indonesia, teman-teman PL, teman-teman yayasan semua udah kerja 24 hour for you. Dan sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Sophie yang bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya. So good luck. Aku yakin queen-queen aku semua punya keberuntungan. Karena mereka punya keberuntungan masing-masing. So I believe in you. Enjoy. Don't forget to pray while you make a first step in the airport. So what is your will? What is your everything that you feels good? So do it. Okay? Kita berdoa. Berdoa mulai. What do you wanna say, Sophie, to us? You always do this to me. What do you wanna say? I wanna say, first of all, I have to say thank you because everyone has helped me so far. I know in the beginning I was really hesitant and like I was just very broken and I had to, you know,
build myself up again. Yeah. So thank you to all of you guys for helping me build myself up again. I think that I'm, you know, I'm pretty confident in myself now, and I'm excited for this journey, and I'm excited to make new friends and meet new people, have a new experience. And I hope that you can all continue to support me through this, because trust me, I need it. I need it, and it really helps me. Even when I do have those days where I'm like not feeling my best, the PL always helped me. Aww. So thank you. And yeah, I hope that I can bring back that crown. Amen. Indonesia, this is for you. Okay. Ayo. Sofia Rogan, Indonesia, this is for you! Good luck, let's go! Thanks, bye guys! That's all I can do, I do my best. Hopefully it's enough. Best of luck for you. Bye. Bye. Thank you. Thank you, Kaivan. Good luck, Sofia. Good luck, Sofia. Bye. Mau foto bersama? Iya. Iya boleh. Masih keburu nggak? Masih. Indonesia, this is for you. Call me. Okay. Yuk kita. Okay guys, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa lihat updatean terus aku, bisa dari vlog, bisa dari Instagram, bisa dari yayasan apapun itu. Terima kasih udah ikutin hari ini aku nganterin Sofi menuju Phuket. Bye.